Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung, Lampung dan dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah sedikit menyampaikan prolog untuk masuk ke dalam tafsir surat Al-Bayyinah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan penting sebagai mukaddimah untuk mempelajari surat Al-Bayyinah. Seperti biasanya kita akan awali dengan menyebutkan beberapa nama yang digunakan untuk menamai surat yang mulia ini. Di hadapan kami sekurang-kurangnya ada 3 nama. Yang pertama adalah surat ini dinamai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan surat Lam Yakunilladzina Kafaru. Surat ini dinamai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan surat Lam Yakunilladzina Kafar. Ini diambil dari awal ayat pertama. Lengkapnya apa? Lam yakunilladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nabi SAW menamai surat ini dengan lam yakunilladzina kafaru di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bertutur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay ibn Ka'b. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabat yang bernama Ubay. Siapa namanya? Ubay. Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah amarani an aqra'a 'alayka lam yakunil ladzina kafaru. Wahai Ubay, aku mendapatkan perintah dari Allah. Aku disuruh sama Allah
untuk membacakan surat atau membacakan lam yakunil ladzina kafaru kepadamu. Aku, kata Nabi SAW, disuruh sama Allah supaya membaca surat ini di hadapanmu. Ubay ibn Ka'ab ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia ingin memastikan. Wasammani lak, wahai Nabi, apakah Allah betul-betul menyebut nama saya kepadamu? Karena tadi Nabi bilang apa? Allah nyuruh saya untuk baca surat ini kepadamu. Kepada siapa? Ubay. Ubay ini masih antara percaya atau tidak. Makanya beliau menegaskan, memastikan, Allah nyebut nama saya. Bil khusus nama saya yang disebut, bukan bacalah surat ini kepada salah satu di antara sahabatmu. Kalau salah satu di antara sahabatmu, berarti yang milih siapa? Rasul. Ya. Allah enggak berkata bacalah ayat ini atau surat ini kepada salah satu di antara sahabatmu. Terserah kamu. Baru Nabi milih siapa? Ubay. Enggak seperti itu. Apakah seperti yang dimaksud atau memang betul-betul Allah nunjuk nama saya? Faqala Nabi SAW, na'am. Apa kata Nabi? Iya. Allah menyebut nama kamu secara khusus. Fabaka. Maka Ubay pun nangis. Maka Ubay pun nangis. Nangis kenapa kira-kira? Terharu. Kok namaku disebut sama Allah? Yang menyebut nama saya gak sembarangan. Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan kalau namanya disebut presiden kan seneng ngepol bok. Jenengku disebut kok presiden. Sambutan misalnya. Padahal dia cuma lewat gitu aja disebut gitu. Entah disebut karena apa, wallahualam. Disebut sama Allah, Ubay nangis terharu. Kata para ulama, nangisnya satu, karena terharu, senang. Yang kedua, kata para ulama, Ubay merasa, apa iya saya kok pantas mendapatkan keistimewaan nama saya disebut dan tidak sembarang yang menyebut, kemudian Nabi disuruh baca Quran di hadapan saya. Saya disuruh nyimak bacaannya siapa? Rasul. Bukan nyimak anak TPA. Nyimak bacaannya Nabi SAW. Maka dia nangis. Pertama terharu, yang kedua dia, apa ya iya saya pantas untuk mendapatkan karunia ini. Yang ketiga kata para ulama, nangisnya Ubay ini karena takut. Takut apa Ustaz? Khawatir jangan-jangan saya enggak bisa mengemban amanah ini dengan baik. Saya disuruh nyimak bacaannya Nabi SAW. Lah nanti kalau misalnya ternyata saya enggak benar nyimaknya gimana? Ini menunjukkan bahwa seorang itu mendapatkan nikmat. Jangan buru-buru gumede. Kenapa gumede? Sombong, gemberengan. Diangkat jadi pejabat, iyalah nyong ya pancen pantes. Siapa sih orang kenal nyong? Bukan seperti itu, mendapatkan nikmat itu ya bahagia, enggak apa-apa, sambil merasa khawatir. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menamai surat Al-Bayyinah dengan apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Di dalam hadis ini juga bisa diambil pelajaran. Selain tadi pelajaran yang kita sampaikan, pelajaran lain yang disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini mengajarkan kita untuk mempunyai sikap tawadhu. Apa? Tawadhu. Apa artinya tawadhu?
rendah, rendah hati apa rendah diri, rendah hati. Kebalikannya sombong. Dari mana Ustaz kok kita bisa menyimpulkan hadis ini memotivasi kita untuk tawadhu? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Ubay ibnu Ka'ab, ilmunya banyakan mana? Banyakan siapa ilmunya? Ya jelas lebih banyak Rasulullah. Yang jadi guru siapa? Yang jadi murid siapa? Secara asal gurunya adalah Rasulullah. Ubay adalah murid. Allah memerintahkan guru agar membaca di hadapan siapa? Muridnya. Minta supaya muridnya menyimak bacaan gurunya. Makanya para ulama menyimpulkan dari hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita sikap tawadhu. Bahwa belajar itu tidak mesti kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Karena terkadang orang yang ilmunya lebih rendah dari kita menguasai beberapa hal yang belum kita kuasai. Saya tanya, apa mesti guru pinter segala sesuatu? Saya tanya, Pak Guru mana Pak Guru? Apa panjenengan merasa lebih pinter 100% dibandingkan muridnya? Ya? Enggak. Makanya di sini kita diajari supaya jangan gengsi. Ya entah guru kepada muridnya, entah ustadz kepada santrinya, entah kiai kepada santrinya, entah orang tua kepada siapa? Anaknya. Pernah enggak orang tua ditegur sama anak? Pernah. Orang tua kebiasaan minum pakai tangan kiri. Arom pelaku maning, biskara tangan kiri pelaku maning. Tahu-tahu ceplak maning. Sama anaknya ditegur. Mak, tadi saya baru belajar di sekolahan, katanya yang minum pakai tangan kiri itu setan. Namanya anak kecil ya, blak-blakan anak kecil itu sulit untuk apa? Bermain kata. Kalau jenengan ditegur gitu sama anaknya gimana? Priwe? Tawadu? Apa isin? Yang paling mending kalau diem, diem saja mending ini. Masih mending ini, diem saja. Sambil mikir, tapi diemnya sambil mikir, oh iya iya. Yang parah itu kalau misalnya langsung, bah, cacilik ngerti apa. Bocah wingi sore. Jadi jangan gengsi mengambil ilmu dari orang yang di bawah kita, entah di bawah kita ilmunya atau di bawah kita usianya. Apakah mesti yang tua lebih pintar dibandingkan yang muda? Belum tentu. Atau lebih rendah kedudukan sosialnya. Camat kepada lurah, lurah kepada RW, RW kepada RT, atau presiden kepada gubernur. Tak usah malu. Ini pelajaran yang bisa dipetik dari hadis. Pelajaran yang lain disebutkan para ulama bahwa hadis ini menunjukkan keistimewaan sahabat yang bernama siapa tadi? Ubay. Ubay. Siapa namanya? Ubay. U-B-A-I atau U-B-A-Y, sama aja. Ubay atau Ubay. Nah, nama-nama kayak gini nih yang dipakai buat kasih nama anak. Jangan Michael Jackson.
Nama yang bagus-bagus banyak di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak keistimewaannya Ubay? Keistimewaannya Ubay, beliau dipilih dari sekian banyak sahabat. Sebagian ulama mengatakan bahwa pilihan seperti ini belum pernah terjadi kepada salah satu sahabat kecuali kepada siapa? Ubay. Kenapa kok dipilih Ubay bil khusus? Karena diceritakan bahwa Ubay ini cepat nyantol. Jadi kalau baca Quran itu cepat sekali nyantolnya. Dan betul-betul menguasai. Makanya Ubay ibn Ka'ab adalah salah satu di antara empat sahabat. Yang mendapatkan keistimewaan tugas untuk mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi, Quran itu ditulis di atas apa? Senemunya. Senemunya media untuk menulis. Nemunya batu ditulis di atas batu. Nemunya daun ditulis daun. Nemunya kulit pohon ditulis kulit pohon. Nemunya kulit binatang tulis kulit binatang. Jadi pada zaman Nabi SAW belum ada mushaf Al-Quran. Mushaf itu adalah apanya? Bukunya. Kitabnya. Belum ada pada zaman Nabi SAW. Yang adalah tertulis terpencar-pencar. Di antara sahabat yang mendapatkan tugas untuk mengumpulkan itu adalah Ubay. Ini tugas berat enggak? Apa beratnya? Beratnya apa? Mbok keliru. Yang ditulis di atas batu, yang ditulis di atas daun, yang ditulis di atas kulit pohon, apa cuma Al-Quran? Macam-macam. Ada syair. Mbok keliru ke beriwe. Ada hadis Nabi SAW juga ditulis. Sebagaimana sabda beliau, Uktubuli Abi Syah. Tuliskan hadis ini untuk Abu Syah. Nulis hadis. Nah, sekarang antara hadis, Quran, syair, terus MOU, perjanjian. Ini kan takutnya mah campur-campur. Makanya tidak sembarang sahabat yang mendapatkan keistimewaan. Kata Anas bin Malik ada 4 orang. Yang pertama siapa tadi? Ubay. Yang kedua ada yang tahu mungkin? Mu'adz. Siapa namanya? Mu'adz. M-U A-I-N A-Z-L D-Z Mu'an. Nama-nama bagus ini ya. Yang lagi istrinya ngandung nih, kelihatannya laki-laki nih, nyimpen nama dari sekarang. Mu'an, Mu'an bin Jabal. Yang ketiga ada yang tahu? Zaid. Siapa? Zaid. Z-A-I-D Zaid. Zaid bin siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Yang keempat Abu Zaid. Siapa? Abu Zaid. Berapa orang? 4 orang. Yang pertama siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Yang kedua Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga Zaid bin Thabit. Yang keempat Abu Zaid. Nah, kalau jenengan mau ngasih nama anak, jangan namanya Mu'adz bin Jabal. Tapi Mu'adz bin, yang jenengan namanya siapa? Budi. Mu'adz bin Budi. Ya ora keren, ya ora apa-apa wong pancen jenenge Budi kepriwe masa harus diganti Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal kan Mu'adz anake Jabal. Loh, Mu'adz anaknya jenengan itu bukan anaknya Jabal, itu anaknya Pak Budi misalnya. Atau misalnya Zaid bin Agus misalnya. Tidak apa-apa. Sudah. Ini surat yang pertama atau nama yang pertama. Namanya apa? Surat Lam Yakunil Ladina Kafar. Nama yang kedua.
surat Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah. Ini yang terkenal ya namanya ya. Dan ini diambil dari akhir ayat keberapa? Pertama dan keempat. Ayat pertama kan bunyinya lam yakunil ladzi nakafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi diambil dari akhir ayat pertama. Ayat keempat juga wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Al-bayyinah artinya apa, Ustaz? Al-bayyinah itu artinya bukti yang jelas dan nyata. Itu arti dari apa? Al-bayyinah. Berarti sekarang kita sudah punya berapa nama? Dua. Yang ketiga diambil dari akhir ayat ketiga. Siapa yang tahu? Diurut disit jajal. Fiha kutubun qayyimah. Berarti namanya apa? Al-Qayyimah. Ini nama yang ketiga. Ini ada di akhir ayat ketiga dan kelima. Sudah? Ayat yang kelima itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Qayyimah itu apa, Ustaz? Qayyimah itu artinya lurus. Apa artinya? Lurus. Sudah. Berarti berapa nama? Tiga nama. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Asbab nuzul. Sebab diturunkannya surat Al-Bayyinah. Para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Bayyinah ini belum ditemukan sebab khusus yang melatar belakangi diturunkannya surat ini. Belum disebutkan atau belum ditemukan hadis sahih yang menjelaskan hal itu, maka kita lewat. Masuk ke keutamaan surat Al-Bayyinah. Hadis yang sahih khusus bercerita tentang keutamaan surat Al-Bayyinah, kata para ulama, enggak ada. Yang ada hadis palsu. Yang ada hadis palsu. Bunyinya apa? Bunyinya man qara'a surata lam yakunil ladzina kafaru. Barang siapa yang membaca surat lam yakunil ladzina kafaru kana yaumal qiyamati ma'a khairil bariyati masa'an wa maqila. Barang siapa membaca surat lam yakunil ladzina kafaru, nanti pada hari kiamat dia akan bersama dengan manusia terbaik siang dan malam. Barang siapa membaca surat Al-Bayyinah, nanti pada hari kiamat siang malam dia akan bersama dengan manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik? Rasulullah SAW. Enak orang? Enak. Tetangganya siapa? Rasulullah SAW. Siang malam bersama Nabi SAW. Cuman sayangnya hadis ini apa? Palsu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah. Terus gimana, Ustaz, caranya supaya kita bisa bareng-bareng sama Nabi SAW hari kiamat? Saya punya makalah judulnya bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat di tunasilmu.com, di internet cari aja bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ saya sebutkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita bareng-bareng sama Rasul nanti pada hari kiamat. Di antaranya mengasuh anak yatim. Di antaranya mengasuh anak yatim. Kemudian diantaranya juga memperbanyak membaca sholawat. Memperbanyak membaca sholawat. Apalagi di
malam dan hari Jumat. Di antaranya juga supaya kita bisa bersama Nabi SAW adalah memperbanyak sholat. Kalau tadi sholawat, sekarang apa? Sholat. Itu beberapa amalan yang hadisnya sahih supaya kita bisa bareng-bareng sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen pembacaan surat ini juga belum saya temukan. Kapan ada momen khusus juga setahu kami tidak ada, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Sekarang kita akan menginjak pembahasan berikutnya, surat Al-Bayyinah ini makkiyah atau madaniyah. Makkiyah itu apa? Diturunkan sebelum hijrah. Kalau madaniyah diturunkan sesudah hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke Madinah. Menurut mayoritas ulama, surat ini adalah madaniyah. Surat ini adalah madaniyah. Mayoritas ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dan Asy-Syaukani, bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini madaniyah, berarti diturunkan setelah hijrah. Isi surat ini mendukung pendapat ini, karena surat ini banyak berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani. Nabi paling sering interaksinya dengan Yahudi dan Nasrani kapan? Di Madinah apa di Mekah? Di Madinah. Di Mekah berhadapan dengan siapa? Abu Jahal, CS. Abu Jahal, CS itu orang-orang apa? Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Kalau Ahlul Kitab, Nabi lebih banyak interaksi sama mereka saat sudah di Madinah. Makanya cocok seandainya surat ini dikatakan madaniyah. Pembahasan terakhir kita hari ini adalah jumlah ayatnya. Berapa jumlah ayatnya? 8. Terus ngitung apa? 8 menurut mayoritas ulama. Berarti ada yang berpendapat berbeda. Kira-kira berapa ayat menurut ulama yang lain? 9 apa 7? Hah? 9. Oh, bisa ya, berarti ada tambahan ayat ya. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwa para ulama ketika mengatakan 8, 9, itu bukan berarti yang 9 itu nambahi ayat yang baru, yang 8 menghapus ayat yang lama. Enggak. Mereka bisa berbeda pendapat karena mereka berbeda dalam menilai satu ayat, yaitu ayat yang 5. Apa bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau kita ayat 5 sampai mana? Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini kalau menurut kita berapa ayat? 1. Ah, kalau menurut ulama yang mengatakan 9, ayat ini diparo jadi 2. Di mana diparonya? Tadi itu mukhlishina lahuddin titik. Ini ayat nomor 5. Kelanjutannya hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, ayat keberapa? 6. Berarti jumlahnya berapa? 9. Berarti perlu ribut enggak dalam hal ini? Enggak usah ribut, wong sama-sama ayatnya kok. Ya wis ngono lah, sanga ya sanga, wolu ya wolu. Sing penting surat ayate ada. Selesai pengajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu Ustaz, ya. Sengaja saya sisakan waktu ini karena saya ingin menyampaikan satu pembahasan penting dalam rangka menyambut bulan Rajab. Karena kita mulai memasuki bulan Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab, Ustaz? Wong Jawa mengatakan Rajab. Ada apa bulan Rajab, Ustaz? Rajab adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Keistimewaannya bahwa bulan Rajab ini
merupakan salah satu dari bulan yang diharamkan oleh Allah, alias bulan suci. Ada berapa? Empat. Hafal? Apa coba? Ramadan. Orang belum puasa Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Berapa? Empat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram disit. Muharram baru Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini urutan ini. 11, 12, 1. Ya, bulan 11, bulan 12, bulan 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ah, yang Rajab ini beda sendiri. Empat bulan ini termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya enggak boleh untuk perang. Karena keagungan bulan ini. Namun, apakah di bulan ini kita disunnahkan untuk melakukan berbagai ibadah khusus terkait dengan bulan Rajab? Ini akan kita bahas. Kenapa Ustaz perlu dibahas? Karena kalau kita mau beribadah harus jelas landasannya. Orang Islam itu kalau mau beribadah orang ngawur. Kita harus yakin ada dalilnya apa tidak. Yang akan saya bahas dua. Yang pertama sholat. Namanya sholat raghaib. Sholat apa namanya? Raghaib. Yang kedua masalah puasa khusus untuk bulan Rajab. Sekarang mulai beredaran SMS yang memotivasi untuk puasa di bulan Rajab. Kita mulai dari sholat dulu. Mungkin banyak di antara kita baru dengar ya, sholat namanya sholat apa? Raghaib. Sholat raghaib itu adalah sholat yang dilakukan oleh sebagian kalangan di hari Jumat pertama bulan Rajab. Ba'da maghrib sampai isya. Berarti kapan ini? Ini sekarang ada apa? Kamis. Jumat pertama kapan? Besok. Besok lusa, ini Jumat pertama. Banyak orang yang khusus sholat di Jumat pertama ba'da maghrib sampai isya di bulan Rajab. Apakah ini ada tuntunannya? Kita kembalikan, ada dalilnya apa enggak? Jadi kalau orang nanya, kenapa enggak boleh? Mana dalilnya enggak boleh? Bukan mana dalilnya enggak boleh, kebalik pertanyaannya, mana dalilnya yang nyuruh? Karena orang kan heran, ini enggak ada tuntunannya, mana dalilnya enggak ada tuntunannya? Loh, kok saya yang diminta untuk mendatangkan dalil? Ya jenengan yang mengatakan ada tuntunannya, yang harus mendatangkan apa? Dalil, kebalik. Ada tuntunannya, di tuntunannya. Nah, itu yang kita yang betul. Para ulama menjelaskan bahwa sholat ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disampaikan oleh seorang imam besar yang bernama Imam Ibnu Rajab. Siapa namanya? Ibnu Rajab. Pas banget ya. Namanya Imam Ibnu Rajab. Beliau ini seorang ulama yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Sengaja saya akan bawakan ulama-ulama klasik. Kenapa? Sebabnya nanti saya akan jelaskan di belakang. Kata beliau, fa amma shalatu falam yasih fi syahri rajab shalatun makhsusatun takhtassu bihi. Adapun mengenai salat khusus di bulan Rajab, maka tidak ada hadis yang sahih. Wal ahaditsul marwiyatu fi fadli salati ar-raghaib fi awwali lailati jum'ati min syahri rajab kadhibun wa batilun la tasih. Adapun salat atau hadis yang menyebutkan salat raghaib, maka hadis itu adalah hadis yang dusta, batil dan tidak sahih. Ini kata siapa? Imam Ibnu Rajab. Ulama yang lainnya yang mendapatkan julukan Sultanul Ulama, sultannya ulama. Siapa itu? Beliau bernama Al-Izz bin Abdissalam, seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Yang wafat pada tahun 660 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa mimma yadullu 'ala ibtida'i hadhihi shalah." Di antara dalil yang menunjukkan bahwa salat ini tidak ada tuntunannya
bahwa salat ini tidak pernah dinukil oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in serta para ulama sesudah mereka. Kalau misalnya baik, mestinya mereka lebih dulu untuk mengamalkan. Ini kata Imam Al-Izz bin Abdissalam. Tambahi Imam Nawawi. Siapa yang enggak kenal dengan Imam Nawawi? Seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Kata beliau ketika ditanya tentang sholat ini, sholat apa? Raghaib tadi. Kata Nabi, kata beliau, lam yusalliha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi wala ahadun min al-a'immatil arba'ah. Tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi atau oleh para sahabat atau oleh imam yang keempat. Imam yang keempat siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini menurut Imam Nawawi. Dan juga masih banyak ulama-ulama yang lainnya. Bahkan As-Suyuti juga mengatakan seperti itu. Wafat pada tahun 911 Hijriah. Kata beliau dalam bukunya, yang saya bawa bukunya, Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ittiba', kata beliau di dalam buku ini bahwa ini termasuk yang tidak dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian ulama saking mereka punya tanggung jawab moral sampai mereka nulis buku khusus isinya cuma untuk menerangkan itu sholat enggak ada tuntunannya. Ini bukunya. Oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Ghanim Al-Maqdisi. Nama bukunya Radu'ur Raghib 'anil Jam'i fi Shalatir Raghaib. Satu buku khusus untuk bahas masalah itu toh. Kesel teman ya, tugasnya ulama kok. Ulama itu enggak boleh diam kalau melihat ada kemungkaran. Berarti kesimpulannya salat itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Adapun hadis yang berbicara masalah itu hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama yang tadi saya bawakan. Kenapa kok saya bawakan banyak-banyak ulama tadi dan ulama-ulama klasik? Karena saya tambahkan satu lagi, Imam Ibnu Shalah. Imam Ibnu Shalah juga madhab Syafi'i juga, wafat pada tahun 643. Kata beliau, wa amma salatul ma'rufatu fi lailatul raghaib fahiya bid'atun. Adapun sholat yang dilakukan pada malam raghaib itu adalah tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz banyak-banyak mengatakan perkataan ulama sampai mendatangkan bukunya pula? Khawatirnya ada orang yang mengatakan, wah itu kan anu cuma paham Wahabi aja. Paham Wahabi aja. Padahal ini sebelum lahir Wahabi sudah ada penjelasan tentang itu. Itu tadi ulama saya bawakan, ada yang di abad ke-10, ada yang di abad ke-7, ada yang di abad ke-8, macam-macam. Wahabi itu lahirnya abad ke berapa? 13. Atau Habora? Atau Baman? Gue cukup-cukup Imam Nawawi Wahabi. Imam Nawawi itu belum, sebelum Wahabi lahir, Imam Nawawi sudah ada. Ini adalah mengenai Terus yang kedua, masalah puasa. Sudah mulai SMS masuk ya, bertanya tentang Ustaz, katanya puasa di bulan Rajab sehari sama dengan, wah pokoknya banyak lah. Itu bagaimana? Kita kembalikan kepada pakar hadis yang terkemuka, ulama madzhab Syafi'i lagi, yaitu beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, wa ammal ahaditsul waridatu fi fadli rajab au fadli siyamihi au siyami syai'in minhu shariha fa hiya ala qismain. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan keistimewaan bulan Rajab secara khusus atau keistimewaan puasa di bulan Rajab secara khusus, maka disebutkan di dalam hadis-hadis yang tidak lepas dari dua kondisinya. Yang pertama kata beliau, kalau enggak dhaif ya maudhu. Kalau enggak lemah ya palsu. Milih yang mana? Milih sing endi?
Ini yang menyampaikan pakar hadis yang mendapatkan julukan Al-Hafidh. Apa? Al-Hafidh. Al-Hafidh itu apa, Ustaz? Al-Hafidh itu kata sebagian ulama kalau sudah bisa menghafal 1 juta hadis baru mendapatkan gelar apa? Al-Hafidh. Kulo kali jenengan pinten? Arba'in Nawawi be kadang-kadang jan urung apa? Ah, berarti kalau orang seperti ini berarti sudah menghabiskan umurnya untuk apa? Untuk meneliti hadis. Kalau sudah ada ulama seperti itu, enggak usahlah kita itu capek-capek nyari. Insyaallah orang ketemu. Mencari, cari-cari secara khusus, insyaallah enggak ketemu. Makanya saya heran sekali, ada yang setelah saya menyampaikan ini tahun kemarin, ada yang SMS Ustaz, katanya ada hadis dalam Bukhari Muslim. Kaget banget aku. Bukhari Muslim apa iya? Apa saya bilang bagaimana redaksi hadisnya? Sebutkan redaksinya. Tak boleh diwaranana. Ya memang enggak mungkin ada. Berarti ngaku dalam Bukhari Muslim padahal tidak. Itu bahaya itu. Itu namanya maaf bohong. Enggak di Bukhari Muslim, ngomongnya di Bukhari Muslim. Maka hati-hati. Dan yang menyampaikan harus serupa, bukan cuma Imam Ibnu Hajar. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan Ibnu Hajar mungkin salah. Banyak ulama-ulama yang lainnya, bahkan ada di antara mereka, kayak buku ini, ada khusus nulis buku untuk menjelaskan tentang hadis-hadis palsu di bulan Rajab. Ini bukunya. Kitab judulnya Ada Uma Wajab, karya Imam Ibnu Dihya Al-Kanbi, wafat pada tahun 633 Hijriah. Dan masih ada ulama yang lainnya yang nulis buku khusus untuk bahas masalah ini. Makanya kecuali kalau pengen puasa di bulan Rajab, karena ini bulan salah satu bulan haram yang diharamkan oleh Allah. Maka ini menurut sebagian ulama boleh karena ada sebuah hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Atau misalnya sudah biasa puasa Senin, Kamis, atau sudah biasa puasa Dawud, atau sudah biasa puasa Ayyamul Bid, tanggal berapa? 13, 14, 15. Kalau itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau khusus niat puasa Rajab, itu kata para ulama hadisnya milih antara satu di antara dua. Kalau enggak apa? Dhaif ya. Palsu. Milih yang mana? Enggak milih. Dan itu disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam buku beliau Tabyinul Ajab. Ini juga sama. Ibnu Hajar nulis buku khusus untuk membahas masalah amalan-amalan yang enggak ada contohnya di bulan Rajab. Ustaz, kenapa ini perlu dijelaskan? Supaya di dalam beramal kita memiliki apa? Landasan. Jangan dalam beramal itu landasane kur jerene jerene. Ya, tapi betul-betul dicek supaya apa? Ya supaya kita minimal usahalah supaya amalan kita itu mempunyai peluang besar, kans untuk diterima. Karena kita tahu persis bahwasanya amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau memenuhi berapa syarat? 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah SAW. Kalau ikhlas tok, enggak ada tuntunannya, kata Imam Ibnu Katsir enggak akan diterima. Atau kalau ada tuntunannya tapi enggak ikhlas juga enggak akan diterima. Salat Isya 4 rakaat khusyuk sesuai tuntunan, tapi ora ikhlas, enggak akan diterima. Ikhlas banget, tapi tambahin jadi 5 rakaat. Diterima enggak? Ikhlas kok. Sing penting bok niate. Nah, itu kan yang sering kita dengar. Sing penting tuli niate api. Papat kurang akeh, tambahin maning jadi 5. Diterima? Enggak. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan tuntunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika akan beramal, pastikan betul apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW atau tidak. Kita akan lanjutkan
dan buka sesi tanya jawab insyaallah nanti ba'da isya seperti biasanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup membaca subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bila istri suka berdusta kepada suami, bahkan kadang mengambil harta suami dalam jumlah yang banyak bukan untuk kebutuhan pokok? Dalam kondisi seperti ini berarti istri melakukan sebuah kesalahan. Kecuali kalau kebutuhannya tidak dipenuhi oleh suami, kebutuhan pokoknya. Dalam kondisi seperti itu boleh istri mengambil. Boleh istri mengambil sebagian dari harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu kalau kondisinya suami tidak memberikan secara cukup. Tapi kalau suami sudah memberikan secara cukup nafkah, maka saat itu tidak boleh istri melakukan hal tersebut. Berarti istri telah berbuat dosa. Maka kewajiban suami mengingatkan istrinya dengan cara yang baik, menanyakan kenapa melakukan ini dan itu, apa memang ada kebutuhan mendesak yang menuntut dia untuk mengambil. Dinasihati dengan cara yang baik, dengan berbagai cara. Suatu saat kalau memang dibutuhkan untuk didiamkan, ya didiamkan untuk memberikan efek jera, sambil didoakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya pernah dengar hadis bahwa ketika sore kita dianjurkan agar menjaga anak supaya tidak keluar rumah. Kalau keluar untuk ikut pengajian ba'da maghrib kayak di Masjid Agung ini bagaimana? Yang terlarang itu adalah keluyuran. Yang dilarang adalah keluyuran. Nah, sekarang di masjid, ke masjid ngaji itu keluyuran apa enggak? Setan itu ya yang di luar-luar sana. Kalau di dalam masjid ya enggak. Di dalam masjid temannya siapa? Malaikat, apalagi untuk pengajian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajalasa qaumun fi baiti min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah sekelompok orang kumpul-kumpul di masjid untuk ngaji melainkan illa haffathumul malaikah, melainkan akan dikelilingi oleh siapa? Malaikat. Setan ora doyan kalau di masjid. Itu yang dimaksud dari hadis Nabi adalah dibiarkan keluyuran keluar-luar lapangan menjelang maghrib. Itu yang tidak boleh. Ustaz, benarkah di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam diturunkan ke bumi untuk melawan Dajjal dan dakwah kepada manusia untuk menjalankan agama yang benar? Seandainya iya, itu keterangan Quran atau hadis? Karena sebagian ulama tidak percaya akan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau ada nabi turun ke bumi berarti bertentangan dengan Quran itu sendiri. Bagaimana pendapat Ustaz? Hadis yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah hadis yang sahih. Bahkan menurut sebagian ulama hadisnya mutawatir. Maka tidak ada celah untuk mengingkari kejadian ini di akhir zaman. Sudah kejadian atau belum? Belum. Berarti hal gaib kan?
Saya sama jenengan enggak tahu kan? Yang tahu adalah Allah atau Rasulullah. Yang mendapatkan wahyu dari siapa? Berarti enggak boleh kita ngomong sembarangan. Karena itu kejadian belum terjadi. Karena kita enggak tahu, saya sama jenengan enggak tahu, maka dikembalikan kepada yang tahu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadisnya sahih. Apa itu tidak bertentangan dengan bahwa Nabi kita adalah akhir Nabi, khatamun nabiyyin? Ya enggak. Karena Nabi Isa tidak mengabsahkan agama Nasrani. Tapi Isa alaihi salam mengajak kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak bertentangan. Nabi Isa turun bukan untuk membawa agama baru, bukan. Untuk menguatkan agama kita. Makanya di antara hadis-hadis yang disebutkan bahwa Nabi Isa turun di antara tugasnya yaksirus salib. Menghancurkan salib. Simbolnya agama non-muslim, agama Nasrani. Berarti Nabi Isa turun bukan untuk menyebarkan agama Nasrani, tapi untuk mengembalikan orang kepada agama Islam. Jadi enggak ada kontradiksi. Orang Islam yang pahalanya habis untuk menebus dosanya, apakah orang itu tetap masuk surga? Kalau selama muslim itu pasti akan masuk surga, sebagaimana yang pernah kita jelaskan dahulu. Orang Islam itu mesti masuk surga selama dia tidak melakukan dosa syirik. Cuman ya macam-macam, ada yang kloter pertama langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ada yang dihisab dulu tanpa diazab. Ada yang dihisab dan diazab. Ada yang diazab sebentar, ada yang diazab lama. Tergantung. Dan tergantung kondisinya. Apakah benar kalau sholat jamaah seorang makmum kalau imam sedang membaca Al-Fatihah atau suratan cukup mendengarkan saja, tidak perlu membaca? Khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah makmum dalam sholat yang sifatnya jahriyah, apa sholat jahriyah? Sholat yang bacaannya dikeraskan, apakah makmumnya ikut baca Al-Fatihah atau tidak? Khilafiyah di antara para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kalau saya secara pribadi agak condong kepada pendapat yang mengatakan tetap membaca. Tetap membaca. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Bagaimana dengan anjuran melaksanakan sholat tasbih di bulan Rajab? Apakah ada tuntunannya? Sholat tasbih itu tidak dikhususkan di bulan Rajab. Karena hadis yang berbicara tentang sholat tasbih itu sifatnya umum. Di bulan Rajab dan di luar Rajab. Berarti bukan kaitannya khusus dengan bulan Rajab. Kapan saja. Hanya saja memang hadisnya, hadis tentang sholat tasbih ini masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadisnya sahih atau tidak. Bagi mereka yang berpendapat hadisnya sahih, ya tidak apa-apa mengamalkan di bulan Rajab atau di luar Rajab. Bagi siapa yang menilai hadisnya dhaif, maka tidak perlu untuk mengamalkannya. Kami agak cenderung kepada pendapat yang mengatakan hadisnya dhaif. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sambil menghormati orang yang menilai hadisnya sahih dan mengamalkannya. Mohon diterangkan masalah ziarah, karena ada yang mengatakan 7 kali ziarah wali pahalanya sama dengan berhaji. Wah, ini kangen nih. Ziarah itu disunahkan. Ziarah kubur itu disunahkan. Dianjurkan di dalam agama kita dan pahalanya besar. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi
ala fazuruha. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang, maka silahkan berziarahlah. Berarti Nabi SAW perintah terakhirnya adalah memperbolehkan kita, bahkan mensunahkan kita untuk ziarah kubur. Hanya saja ada etika yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah tidak perlu jauh-jauh melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kubur. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathi masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh dengan niat ibadah khusus ke suatu tempat kecuali ketiga masjid saja. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain tiga tempat ini tidak disunnahkan. Kalau misalnya kita lewat gitu, kemudian kita ziarah, tidak apa-apa. Tapi kalau menyengaja, sengaja dari sini melakukan perjalanan kemana gitu, khusus untuk itu, maka tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lagi pula, mereka orang-orang soleh, itu kan insya Allah pahalanya sudah banyak. Kira-kira yang lebih membutuhkan doa, itu orang-orang yang soleh atau orang yang banyak dosanya? Yang lebih membutuhkan didoakan siapa? Orang banyak dosanya. Nah itu kuburan di kampung-kampung kita coba diziarahi apa orang gue? Malah kadang-kadang wong tuanya udah diziarahi. Mereka lebih membutuhkan doa kita dibandingkan orang-orang soleh tadi, para wali tersebut. Mereka insya Allah pahalanya sudah banyak. Nah itu tetangga-tetangga kita, dulur-dulur dewek sing sholatnya sih bolong-bolong, masih banyak maksiatnya, itu yang perlu kita doakan. Kenapa kita jauh-jauh ke sana kemari, sedangkan kuburan di samping rumahnya orang tahu diziarahi? Ya, ini adalah sebuah fenomena yang perlu diluruskan. Apa keutamaan sholat di makam Ibrahim, Hijr Ismail, Raudhah Madinah? Kalau makam Ibrahim, pertama, makam ini bukan kuburan. Ya, saya khawatirnya nanti, nang Masjidil Haram ana kuburan, nang jero. Makam itu kalau yang pernah haji itu adalah sebuah bangunan kecil, ya. Kemudian di dalamnya, di luarnya ada kacanya, di dalamnya ada bekas tapak kakinya siapa? Nabi Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri artinya. Jadi dulu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bangun apa? Ka'bah, berdiri di atas batu. Nah, itu batu itu yang dimaksud. Fadilahnya apa? Fadilahnya kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk sholat di situ. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla." Itu firman Allah. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maksudnya kita menghadap ke arah maqam Ibrahim. Berarti enggak menghadap kiblat. Duh, makam Ibrahim itu di belakangnya kiblat. Jadi kalau kita menghadap makam Ibrahim, sekaligus kita menghadap kemana? Kiblat. Ini keutamaannya. Kalau Hijr Ismail, ini mungkin yang dimaksud adalah lekukan. Lekukan setengah lingkaran. Kalau jenengan lihat bangunan Ka'bah di foto atau yang pernah ke sana, Ka'bah kemudian di salah satu sisinya ada lekukan. Ini disilahkan dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Kenapa kok enggak dibangun tinggi temboknya, Ustaz? Karena orang-orang Quraisy saat merenovasi Ka'bah kehabisan duit, kehabisan dana. Sehingga setengah lingkaran itu mereka cuma bangunnya pendek temboknya,
paling ya sekitar setinggi inilah, sekitar. Kalau yang kubus Ka'bahnya itu tinggi. Kok bisa Ustaz orang Quraisy kehabisan duit? Iya, karena mereka saat itu sudah berazam, sudah bertekad, duit yang dikumpulkan untuk bangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah itu hanya duit yang bersih. Tidak boleh masuk ke situ duit hasil judi, enggak boleh duit hasil korupsi, itu enggak boleh. Padahal mereka orang-orang apa? Musyrik. Wong musyrik ngerti ya. Wong siki malah pada orang ngerti. Di orang-orang musyrikin Quraisy mereka tahu ini amal mulia. Bangun Ka'bah itu mulia enggak? Mulia sekali. Makanya mereka mikir-mikir, enggak mau saya yang kotor-kotor. Kalau sekarang orang nyumbang masjid pakai duit korupsi, orang jadi dicukut maning duitnya. Ya? Karena duit yang bersih-bersih itu akhirnya duitnya enggak banyak. Karena mereka punya banyak duit, tapi banyak di antara duit itu yang kotor duitnya, hasil korupsi, riba, hasil judi dan seterusnya. Makanya duitnya enggak cukup. Berarti yang setengah lingkaran itu bagian dari apa? Ka'bah. Maka kalau orang pengen sholat di dalam Ka'bah, kan gak sembarangan orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Sholat di situ aja, itu sama saja masuk di dalam Ka'bah. Itu keistimewaannya. Hijr Ismail bagian dari Ka'bah, sholat di situ berarti sama saja sholat di dalam Ka'bah, tapi tidak perlu memaksakan diri kalau mendesak-desakan. Kemudian Raudhah. Raudhah adalah sebuah tempat di Masjid Nabawi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah." Lokasi antara mimbarku dengan rumahku itu adalah salah satu di antara taman surga. Jadi antara apa tadi? Mimbar sampai mana? Sampai rumahnya Nabi. Itu kata Nabi termasuk salah satu dari taman surga. Apa maksudnya taman surga? Menurut sebagian ulama bahwa memang betul-betul lokasi itu potongan tempat di surga yang diturunkan ke muka bumi. Jadi diambilin dari surga, kemudian ditaruh di situ. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya bahwa beribadah di situ akan mengantarkan seseorang masuk ke taman surga. Dua penafsiran ulama, itu keistimewaannya, Raudhah. Kalau bisa sholat di situ, sholat di situ. Gimana caranya? Ya umroh dulu atau